Halo kak. Halo kak, ini mobil kakak. Iya, mobil aku. Mau mobil bos kakak? Enggak? Enggak, mobil saya sendiri. Saya bos pemulung sih. Oh, emang penghasilan, maaf ya aku nanya nggak apa-apa. Nggak apa, nggak apa. Emang penghasilannya pemulung itu berapa? Per bulan saya bisa sampai 5 miliar lah. Tapi ini bukan penipuan kan? Bukan, bukan. Itu ada beneran. Ini atau beneran bukan mobil bos kamu bukan gitu, atau kamu kerja di mana gitu? Ini mobil saya sendiri nih. Kakak masih belum percaya. Jadi iya pegawai dong. Saya mau nggak jadi pemulung? Saya mencium bau busuk. Halo kak. Halo kak, ini mobil kakak. Iya, mobil aku. Mau mobil bos kakak? Enggak? Enggak, mobil saya sendiri. Saya bos pemulung sih. Jadi banyak banget orang-orang yang mulung store ke saya, jadi aqua, tempat sampah apapun itu. Gue jadi ngeri anjing. Oh, emang penghasilan, maaf ya aku nanya gak apa-apa. Gak apa, gak apa. Emang penghasilannya pemulung itu berapa? Per bulan saya bisa sampai 5 miliar lah. Eh, lu jangan say iya deh. Ya gue gampar mulut lu. Tunggu lah, dapet duit aku. Tunggu lah, handang tuh. Bisa oh, lebih ya? Juga, iya. Oh, gitu. Kakak siapa namanya? Halo. Boleh kenalan dulu? Oh iya, Oshi. Oshi? Iya. Kalau aku Zani. Pemulung di sini, di Bali. Enggak. Iya sih. Tapi kok kenapa enggak beli baju gitu, rapiin rambut gitu enggak? Enggak pengen sih. Hobi saya emang gini aja, malas-malasan. Ya duduk-duduk boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lagi sendirian juga? Iya, sama anjing doang. Siapa namanya anjingnya? Namanya Moi. Moi? Iya. Oh. Tapi ini beneran bukan mobil. Ini duduknya pinjam. Bener gini gak sih? Enggak kak, oh, di kursinya aja, jangan di atas ya. Halo Moi. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Tapi ini beneran mobil kakak? Ini beneran mobil saya. Sorry ya kak, kayaknya aku gak percaya deh. Aku gak percaya, lihat muka saya aja tampan gitu. Enggak sih, bukannya gimana ya? Kalau aku pribadi aku. Ada bapak-bapak, teman-teman. Goblok, kok ada apinya? Kalau aku pribadi aku punya uang, kayak better aku perbaiki diri dulu deh. Bukannya gimana ya, Kak? Ya maksudnya oh, gitu kayak ya? Ngerapin rambut, beli baju bagus kayak gitu. Tapi kalau Kakak nih, kriteria Kakak misalkan bajunya kayak gini mau enggak? So-so sih. Ya. Apa? So-so. So-so. Iya, apa jadi so-so? Tergantung sih ya, tergantung selera juga ya. Makanya ganteng kon. Kurang tahu
lihat. Kayak kalau misalnya emang aku mau sama kayak ini, kayak aku better kalau pacarku kayak gitu, kayak aku boleh nggak kamu cukur rambut dulu atau beli baju dulu gitu. Tapi aku lagi jomblo sih kak, jadi nggak ada yang ngatur aku sekarang. Aku pengen diatur kak, aku pengen dirawat sama cewek. Cuman cewek yang sama aku itu belum ada yang mau. Kenapa ya? Apa gara-gara penampilan aku kayak gini? Bisa jadi sih. Tapi ini beneran bukan mobil maling gitu, bukan? Bukan. Kurang ajar sih hanya. Bukan maling, kerja saya. Aku bercanda ya, nggak bermaksud menyinggung, cuman kayak kaget aja. Iya sih. Tapi emang aneh sih, jarang yang pakai. Ada nggak yang komen selain aku? Enggak. Banyak sih. Iya, banyak. Banyak yang kaget juga. Cuman kalau aku kan emang penampilan itu belakangan. Tidak bisa apa ya? Menyimpulkan kepribadian orang. Misalkan penampilannya jelek, bukan berarti sifatnya itu jelek atau masalah keuangannya jelek kan belum tentu. Iya, benar sih. Tapi sorry aku nanya lagi, kenapa enggak uang hasil, kan tadi katanya uang mulungnya bisa sampai 5M tuh. Iya, kenapa enggak dipakai sekolah aja? Aku sekolah kan sih, lulusan Harvard. Oh, oh ya. Bercanda deh. Kebetulan S3. S3? Iya. S-Tyler enggak sih? S-Mania. Kakak kelihatan kalem orangnya. Kenapa kakak enggak takut tiba-tiba pergi atau gimana gitu? Lebih ke kaget sih sebenarnya lihatnya. Sebenarnya masih rada enggak percaya juga sih. Oh, di sini tinggalnya di mana? Saya tinggal sejauh, kakak. Tinggal di Kuta. Di Kuta? Iya. Sendirian juga? Enggak sama teman-teman pemulung enggak? Enggak. Yang kayak gini pemulung kamu doang apa rata-rata teman kamu juga kayak gini? Ada, pegawai aku sih. Pegawai aku kan pemulung. Oh, biasanya pegawai. Kan pegawai kan ada security, ada apa. Kalau aku tuh pegawainya pemulung lagi. Jadi aku tuh the king of pemulung Indonesia. Oh gitu? Iya. Ada ya? Ada. Ada sayang, ada. Tapi ini bukan penipuan kan? Bukan. Itu ada beneran. Ini beneran bukan mobil bos kamu bukan. Gitu atau kamu kerja di mana gitu? Ini mobil saya sendiri nih. Kakak masih belum percaya. Jadi iya pegawai dong. Saya mau enggak jadi pemulung? Gimana ya? Takut ya kakak? Kayak gengsi sih. Aku mau pesan dulu ya. Oke, ha. Titip kunci ya. Jangan dibawa kabur, Kak. Iya. Mau hujan ya? Mau hujan kayaknya nih, Kak. Aku harus pergi dulu. Oke. Balikin mobil. No. Enggak. Iya, balikin ke rumah sih. Oh iya, iya benar. Oh iya, balikin ke rumah maksudnya. Habis itu di rumah aja, enggak mulung lagi, enggak. Di rumah aja. Nungguin ya, pegawai ya? Betul. Kakak boleh minta Instagramnya? Oh iya boleh. Siapa? Ini beneran Instagram kamu? Iya Instagram aku. Masa sih? Hack ya? Apa? Hack orang ya? Enggak hack saya, asli itu Instagram aku. Apa namanya itu? Dan film kan? Iya. Iya itu Instagram aku. Kamu YouTuber. Tahu dari mana kakaknya? Iya soalnya ada link YouTube-nya. Iya kak. Jadi aku oh, tuh iya. YouTuber. Ya biasa pengen jalan-jalan kan. Lihat kakak dari kejauhan sendirian okay. Sama anjingnya lucu banget gitu kan. Pengen okay. Nyamperin kenalan. Makanya aku pakai ini. Jadi aku tuh eksperimen gitu. Pengen ngelihat reaksi orang ketika aku pakai gembel itu kameranya di pojok depan. Ya ampun. Oke deh. Iya. Sukses ya. Maaf ya kak ya, udah di videoin. Gak apa. Aku tadi belum izin kan awal-awalnya. Iya. Tapi
sekarang izin boleh ya? Iya. Boleh aku upload berarti? Boleh. Oi, kaget. Kayak dia nggak mau. Nggak mau dengar suara itu ya? Iya. Ya udah aku harus balik dulu kak, hujannya. Ya udah deh. Nggak nyangka banget, ya, maaf sumpah. Ya. Iya, iya. Maafin. Iya, maaf juga ya. Apa? Nggak apa-apa. Iya, nggak percaya aja tadi. Iya, bagus sih. Jadi... kaget aku. Iya, soalnya nggak make sense aja gitu. Pemulung bisa punya mobil bener, kayak gini. Bener. Kan kita malum, rata-rata malum. Lihat pemulung dia ngambil ya, barang di jalan. Agak susah nyari makan aja susah berarti gitu. Berhasil bikin bingung orang. Bikin bingung orang berhasil. Ya, berhasil. Yes. Makasih kak ya. Ya, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Mau dibonceng pulang? Enggak kak, ntar sendiri aja. Sukses ya kak. Ya, makasih ya. Aku terbang tinggi di awal.